Okay, hai, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita nak test mesin keropok Leco Slicer KRPK9. Okay, jom kita lihat macam mana kita demo menggunakan timun untuk potong mesin keropok Leco Slicer, untuk potong slice. Okay, jom. Okay, pertama sekali buka ini. Okay, tarik ini. Okay. Oh, pusing. Lepas tu pusing mata ni lah. Haa, ya. Bagi yang rapat dengan sini, tengok you punya bahan berapa panjang. Kalau you punya tu keropok Leco panjang macam ini, tak perlu adjust banyak. Bagi dia tekan ini, boleh tolak. Pusing ini. Okay, just pusing atas lah. Bagi dia rapat dengan bahan kamu lah. Okay. No? Tidak, dia lari. Okay. Oh, dia sambil potong, memang masal sambil lari. So, dia punya setting dia dua perkara lah. Satu tadi ni. Okay. And then, satu yang ni. Betul? Ya. Okay, nak kunci balik? Letak balik saja. Letak balik. Kunci balik. Okay. So, ni sudah rapat lah. Okay. Cara nak adjust ketebalan. Adjust ini. Okey. Bagi longgar ini ya. Okey. Jadi tepi dia tolak dia masuk dalam sikit. Tolak masuk dalam sikit. Dia makin dalam makin tebal lah. Okey, makin dalam makin tebal. So ketebalan ni kita boleh adjust lagi lah. Kan? Ni macam ni kan, nipis ni kan. Sekarang paling nipis. Ini paling nipis. So dia sampai mana dia boleh tebal je? Tak boleh, dia sampai sini sahaja. Sampai tengah saja. Sampai tengah aja dia tak boleh musing. Sebab dia tolak mah. Dia kena dok tepi dia baru boleh tolak. So ambil spanner. Jadi kita tak boleh eja sampai tengah-tengah. Eja sampai tengah-tengah dia tak boleh tolak, dia musing. So dia mesti kena dok tepi sikit. Jadi sampai sini ya. Maksimum rasanya 3 mm kalau tak silap. 3 mm. Paling tebal. So jarak dia kena ke tengah sikit lah. Bagi longgar 2 biji skru ini, tolak ini, masuk ke dalam sikit ini. Kemudian kunci balik bagi ketat. Okay. Jangan sampai tengah dia tak tahu musingnya tau. Boleh jam lah. Ya. Okay, ni dia punya ketebalan lah. Ini cara nak bagi tebal sikit lah ketebalan dia. Sekarang ni nipis dia. Okay, 1 mm. So kita nak bagi keropok Leco tu bagi lagi tebal lah. Okay. Okay, ni adjust dia. Dia punya maksimum je 3 mm. Ujung lagi tebal. Ni lagi nipis kita dapat. Texture dia lagi nipis. Ni kalau buat kerepek je memang susah . Maksudnya pisang boleh ke? Dia straight okey . Dia lari pi lari mai aja. Dia susun bagi dia cantik-cantik boleh. Susun cantik boleh. Supaya dia tak lari. Tidak dia lari. Cara adjust ya.
Okey, bahagian ni kita kena spray anti rust, okey, anti rust ataupun minyak grease. Kita selalu lepas kita pakai kita kena bubuh letak lah. Okey. Juga benda ni. Okey. Kat sini pun kena letak juga anti rust. Kena buka dia. Buka. Okey. Sini dia. Okey ni, tebalan dia lah. So kena adjust lah. Dia punya nak adjust dia di sini. Okey, di sini. Di sini. So sama ada masuk ke dalam nipis ataupun keluar. Lagi tebal lah. Okey, itu sahaja. Nak cuci ini kena bau grease lah. Sini kena tak grease juga. Bila lama grease habis punya masa. Kena bau grease kat sini. Minyak grease lah. Ya. Okey, baik. Ya. Kalau kunci kot lah buka tu. Oh, dalam ni? Dalam ni. Oh, dalam tu. Okey. Okey. Oh, sini. Sapu grease di sini ya. Okay. Sapu lah, kemudian masuk. Buka kunci balik. Sahaja. Okey. Kalau dia punya minyak akan, bila panas akan turun. Masuk sendiri. Okey, baik. Tak payah kunci ketat tak apa. Cuma ketat macam ni sudah. Okey, baik, baik. So tadi ni pakai phone nak gambar. Mana mesti go. Okey. Cara nak cuci, okey. Cuci lap saja. Lap saja. Tak boleh tembak air. Tak boleh tembak air ah. Kena lap saja. Lap macam basah lah. Okey. Kasih ni. Okey, kita cuci, buka dulu. Kita tarik dulu. Lap saja, meja lap, sini lap. Karen ingat plug kena tarik. Tarik buang keluar. Okay. Jadi tidak tangan masuk dalam yang masa budak-budak api tekan. Okay, itu saja. Ha. Ini steel lah. Ini stainless steel. Ini stainless steel. Tangan karat lah. Okey. Saja demo tentang mesin potong keropok Leco Spicer. Ini mesin keropok Leco Spicer dan ini hasil dia. Ini hasil dia. Okey, kepada siapa yang minat boleh hubungi kita di talian nombor di bawah. Terima kasih.